Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belisia for You. Army, gua sangat-sangat happy sekarang karena BTS sudah mengupload BTS Permission to Dance official teaser. Oh my god. Setelah kemarin Butter hitnya sangat luar biasa, dan sekarang mereka akan comeback lagi dengan Permission to Dance. Entah apakah akan seperti apakah lagi lagunya, apakah akan upbeat seperti Dynamite ataupun Butter, ataukah akan di lagu set atau lagu yang seperti apa. Gue pengen tahu, dan yuk kita lihat sama-sama teasernya. Setelah kalian semua para ARMY yang beres dulu, terus gue tapi teaser di sini, terus di bawah atau beres dulu, terus gue tapi teaser di situ. Bukan semuanya pengen komentar siapa gue, bukan siapa gue. Silakan DM, atau gue akan coba untuk merasa bisa mungkin, oke? Di samping sudah teaser dari Permission to Dance, dan gue sangat pengen tahu kira-kira seperti apa lagi konsep yang mereka bawakan di kami kali ini. So, ARMY kalian siap, in 3, 2, 1, BTS, please hit me. Let's go. Gue gak sabar guys, gue pengen tahu. Oke, big hit music. Oke, seperti apakah? Sudah terlihat seperti ada barat-barat ya guys ya. The beginning of new era. Suga dengan rambutnya yang baru. Oh my god, ini kayak barat banget guys. Nice. Kali mereka syuting di padang gurun loh guys. Oke. Okay. Wah, gue mesti balik lagi. Bentar. Otak gue perlu mencerna nih guys. Lagunya guys. Lagunya happy banget. Permission to Dance. Enak banget beatnya langsung. Bulan 7 tanggal 9. Oke. Okay. Tanggal 9 kita akan melihat full release dari MV-nya, dan konsepnya beda banget dari Butter, dari Dynamite, juga dari comeback-comeback yang sebelumnya. Tetapi yang sama atau yang mirip adalah warnanya masih lagu yang upbeat sepertinya, yang pop upbeat gitu, sama seperti Dynamite dan juga Butter. Tetapi konsepnya keren sih ini MV-nya. Ini konsepnya sangat-sangat barat banget ya. Keren, BTS semakin mendunia, semakin global. To dance. Keren. Gue gak sabar. Okay. So guys, setelah dia BTS dengan Permission to Dance tanggal 9 nanti, dan gue melihat ini akan jadi lagu yang playful, yang easy listening, yang juga kayak ringan-ringan banget gitu lagunya, yang kayak cocok diputar buat kita lagi nyantai, diputar saat kita lagi driving. Dan gue juga suka konsep MV-nya yang berbeda dari yang lain. So, tanggal 9 gue pengen lihat betapa di full MV-nya. Buat kalian semua para ARMY, silahkan subscribe, karena gue akan menyaksikan semua hal terbaik saya, dan juga berkomunikasi untuk mereka. Selain komen di bawah, coba baca semuanya, oke? Okay? So, ARMY, thank you and see you di reaction BTS Permission to Dance. Dadah!